Seorang bocah berusia 9 tahun asal Semarang, Jawa Tengah melakukan aksi heroik menghadang pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar. Ya, aksinya ini direkam dan diunggah seorang netizen ke dunia maya sehingga membuat bocah ini menjadi perbincangan dan menuai banyak pujian. Dalam video ini terekam bagaimana seorang bocah laki-laki nekat menghadang pengemudi motor yang melintas di atas trotoar dengan sepeda miliknya. Rekaman keberanian sang bocah ini kemudian diunggah oleh seorang netizen. Dan dalam sekejap, bocah pemberani bernama Dava Faros Oktoviarto langsung jadi perbincangan banyak orang. Dava mengaku nekat menghadang pengendara yang melintas di trotoar berdasarkan pengetahuannya bahwa trotoar khusus bagi pejalan kaki. Kenapa? Tadi kenapa ini? Apa nggak boleh lewat? Kenapa ini? Walaupun motornya mau lewat, kan trotoar untuk pejalan kaki. Berani kenapa? Sebelumnya, hampir setiap sore Dava melakukan aksi beraninya ini. Namun, sejak namanya jadi pembicaraan, ia didatangi polisi dan dilarang melakukan aksinya karena dinilai membahayakan dirinya. Wisnu Wardana, MNC Media Semarang, Jawa Tengah.